Seorang saya berbunyi minta Menteri Kesihatan menyatakan pendirian kementerian berhubung isu Treaty Pandemic Perjanjian Convention Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO-CA+ dan Pindaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa IHR 2005 yang perlu diputuskan sama ada diratifikasi atau ditolak sebelum 1 Disember ini. Sekian. Yang berhormat Menteri. Terima kasih, Petua. Terima kasih, Setiu. Petua, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berhormat Setiu atas persoalan yang dibangkitkan pada hari ini. Dan ini saya kira merupakan kesempatan terbaik yang Petua kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjelaskan kepada semua ahli-ahli yang berhormat dan juga rakyat Malaysia tentang isu ini. Susulan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2019 telah meragut kira-kira 6.6 juta nyawa secara global, dan semua negara berpandangan adalah amat penting untuk mengambil iktibar daripada pandemik COVID-19 ini agar tindakan untuk mencegah, melindungi, mengawal dan menyediakan gerak balas dapat diperkukuhkan untuk mendepani ancaman penyakit berjangkit pada masa hadapan. Semasa special sessions of the World Health Assembly to consider developing a World Health Organization WHO Convention Agreement or other international instrument of pandemic preparedness and response dengan izin yang diadakan pada 29 November hingga 1 Disember 2021, negara-negara anggota bersama WHO telah juga bersetuju seperti yang berikut. Yang Pertua, dengan izin saya bacakan dalam bahasa Inggerisnya. To establish in accordance with Rule 41 of its Rules of Procedure, an intergovernmental negotiating body open to all member states and associate members, the INB, to draft and negotiate a WHO convention, agreement or other international instruments on pandemic prevention, preparedness and response with a view to adoptions under Article 19 or under other provisions of the WHO Constitution as may be deemed appropriate by the INB. Seterusnya, pada World Health Assembly WHA yang ke-75 yang telah diadakan pada 22 hingga 28 Mei 2022 yang lalu, negara-negara anggota juga telah bersetuju dengan resolusi, iaitu dengan izin, strengthening WHO preparedness for and respond to health emergencies bagi melaksanakan cadangan pindaan bersasar. Saya tegaskan sekali lagi, cadangan pindaan bersasar terhadap International Health Regulation 2005, iaitu IHR 2005. Hasil daripada WHA 75 ini, semua negara anggota bersama WHO telah bersepakat untuk menubuhkan dua platform rundingan antarabangsa, iaitu yang pertama, Intergovernmental Negotiating Body atau INB untuk menghasilkan instrumen antarabangsa yang dikenali sebagai WHACA+ ataupun Pandemic Agreement. Dan yang keduanya, Working Group on Amendment to the International Health Regulation WGIHR bagi membuat pindaan kepada IHR 2005, iaitu pindaan IHR 2005. Tuan Yang Pertua, setakat ini Malaysia telah menghadiri 6 daripada 10 sesi rundingan INB dan rundingan ketujuh akan diadakan pada 6 hingga 10 November 2023. Tuan Yang Pertua, saya minta masa lebih sikit untuk menjawab soalan ini. Manakala bagi rundingan WGIHR, Malaysia telah menghadiri 5 daripada 8 sesi rundingan dan rundingan ke-6 pula akan diadakan pada 7 hingga 8 Disember tahun ini. Dan untuk makluman yang Pertua, sesi rundingan INB dan WGIHR ini masih dan akan terus berjalan sehingga semua rundingan diselesaikan pada April tahun hadapan 2024. Draft WHO-CA+, Pandemic Agreement dan pindaan IHR 2005 tersebut akan dibentangkan kepada WHA 77 pada Mei 2024 tahun depan juga untuk pertimbangan dan persetujuan negara anggota. Oleh yang demikian, bagi menjawab soalan ahli yang berhormat Setiu, ingin saya maklumkan bahawa pendirian Kerajaan Malaysia berhubung instrumen baharu WHO-CA+ ini dan pindaan IHR 2005 tidak akan diputuskan untuk diratifikasikan atau ditolak sebelum 1 Disember 2023. Jadi tak benarlah itu dakwaan tersebut. Manakala bagi WHO-CA+, berdasarkan Artikel 19
Perlembagaan WHO, negara anggota diberi peluang untuk menyertai itu opt-in instrumen baru ini jangkaan pada Mei 2024 seperti yang saya maklumkan sebentar tadi. Dan sehingga kini ingin juga saya tegaskan sekali lagi, rundingan bagi penyediaan dokumen INB WHO CE Plus masih lagi di peringkat awal. Tiada keputusan akan diberikan sehingga segalanya dipersetujui. Nothing is agreed until everything is agreed. Tuan Yang Pertua, bagi rundingan di peringkat antarabangsa, Malaysia berada dalam kumpulan yang memperjuangkan hak kesamarataan, iaitu Group of Equity bersama 28 lagi negara anggota yang lain. Group of Equity ini menegaskan pendirian untuk memperjuangkan instrumen baru yang adil, itu equitable, seimbang, balance dan teguh, ini robust. Ini adalah berdasarkan pengalaman daripada pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan banyak kematian, kerugian dari sudut ekonomi yang di luar jangkaan, gangguan pergerakan dan ketidakadilan dalam pengedaran dan produk perubatan seperti vaksin, peralatan diagnostik dan lain-lain ubatan. Group of Equity termasuk Malaysia akan sekali lagi menyuarakan pendirian kumpulan ini di mesyuarat WHO CE Plus ke-7 yang akan diadakan pada 6 hingga 10 November 2023 ini. Di peringkat kebangsaan pula, Yang Dipertua, KKM sekarang sedang giat menjalankan proses libat urus dengan 12 agensi ataupun kementerian bagi meneliti pindaan IHR 2005 dan WHO CE Plus ini, dan 12 agensi yang terlibat dalam proses libat urus ini. Ingin saya sebut beberapa kementerian terlibat, iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Kewangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Jabatan Peguam Negara, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri dan juga NADMA. Jadi kita bukan sendirian membuat keputusan. Di samping itu juga, dua jawatankuasa telah ditubuhkan bagi meneliti pendirian Kerajaan Malaysia dalam isu ini. Dua jawatankuasa ini turut dianggotai oleh 12 agensi atau kementerian yang saya nyatakan sebentar tadi, dan keputusan ini dibuat oleh dua jawatankuasa ini akan dibawa ke mesyuarat Kabinet untuk dimuktamadkan. Tuan Yang Dipertua, pendirian Malaysia dalam isu ini adalah sangat jelas. Pertama, kedaulatan dan autonomi negara tidak boleh dicabuli oleh mana-mana pihak. Sebarang penggubalan pada undang-undang antarabangsa mestilah tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan memelihara kedaulatan negara, kuasa Raja-Raja Melayu dan juga kuasa yang di-Pertuan Agong, dan tidak melanggar hak asasi kebebasan rakyat. Kedua, Malaysia mempertahankan prinsip keadilan dan solidariti dalam pentadbiran kesihatan global. Malaysia berpandangan adalah penting untuk negara-negara maju membantu negara-negara membangun dengan sumber-sumber yang mereka ada. Pengagihan sumber mestilah adil dan saksama. Ketiga, penyertaan Malaysia dalam rundingan-rundingan ini dipacu oleh matlamat untuk membina sistem penjagaan kesihatan yang lebih kuat dan lestari. Malaysia mengiktiraf keperluan untuk membangunkan kapasiti, kerjasama yang kukuh dan koordinasi dalam kalangan industri untuk meningkatkan kesiapsagaan menghadapi sebarang wabak pada masa akan datang. Kita tak tahu bila wabak-wabak akan datang. Mungkin berlaku setahun lagi, dua tahun lagi, kita tak tahu. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan sumber-sumber kesihatan adalah adil dan boleh diakses di peringkat global, menyumbang kepada sistem penjagaan kesihatan yang lebih kukuh. Dan keempat, kementerian mengutamakan ketelusan dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada orang ramai. Kempen kesedaran awam serta aktiviti mempromosi pemahaman yang jelas tentang proses yang berlangsung dalam INB dan WHR ini kepada orang ramai dapat dilihat melalui keterbukaan dalam rundingan serta ketersediaan maklumat dalam laman sesawang WHO. Tuan Yang Dipertua, bagi mengakhiri jawapan saya, bagi pertanyaan ini, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa Kerajaan Perpaduan tidak akan sama sekali berkompromi dengan mana-mana keputusan yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan komited untuk memelihara kedaulatan negara, kuasa Raja-Raja Melayu dan kuasa yang di-Pertuan Agong. Di kesempatan ini saya ingin memohon kerjasama dari semua ahli-ahli yang berhormat untuk termasuk Setiu
ya, untuk sama-sama kerajaan dalam isu ini bagi menerangkan situasi semasa berkenaan perkara ini kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kepada seluruh rakyat Malaysia di luar sana, ya, saya juga memohon agar tidak terpedaya dengan berita-berita palsu yang tersebar luas di media sosial. Sekian, terima kasih. Yang berhormat, Setiu, soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan yang terperinci yang diberikan oleh Menteri. Soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk menjelaskan butiran pindaan yang dicadangkan oleh Kementerian kepada WHO dalam masa terdekat ini? Terima kasih. Seperti yang telah saya jawab tadi, Yang Dipertua, maklumat-maklumat ini boleh diperolehi dengan jelas dalam website, secara terbuka dalam website WHO. Saya tidak masalah, mungkin ada yang tak faham sebab ditulis dalam bahasa Inggeris, ya, Tuan Dipertua. Kita boleh memainkan peranan KKM untuk translation, dan kita akan buat jawapan itu, mungkin perkara-perkara yang berkaitan dengan ICR ini secara yang lebih difahami dan mudah, insyaAllah. Dan saya juga sebenarnya telah mengeluarkan beberapa kenyataan dari pihak saya sendiri sebagai menteri dan juga ketua pengarah, juga telah adakan video dan boleh juga itu dalam bahasa Malaysia, Tuan Dipertua, boleh disemak dan dilihat kembali oleh Setiu dan mungkin rakan-rakan yang lain tentang jawapan kami tentang ICR ini. Terima kasih. Yang berhormat Tampin, silakan. Terima kasih Timbalan Dipertua. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri, saya dapati matlamat utama perjanjian tersebut adalah sangat baik, iaitu untuk mengukuhkan daya tahan dunia terhadap pandemik pada masa hadapan. Dan saya tak meragui lagi lah, sebab kita, pindaan tersebut tidak akan mengganggu gugat kedaulatan negara. Dan saya ingin meminta supaya Yang Berhormat Menteri dapat menjelaskan serba sedikit kelebihan ataupun manfaat yang bakal diperolehi oleh sistem kesihatan negara dan rakyat hasil daripada perjanjian tersebut. Dan satu lagi, Yang Berhormat Menteri, saya setuju tadi kementerian mungkin boleh buat infografik atau lain-lain secara untuk kita sebarkan jawapan-jawapan bagi menutup isu yang telah diviralkan dan masyarakat dapat info-info yang sebenar. Terima kasih Timbalan Dipertua. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Tampin, sebenarnya kita kena faham, ya, sebab WHO ni, kita Malaysia adalah di antara 194 negara yang bersama-sama dalam WHO sejak dari tahun 1958, Yang Dipertua. Malaysia menjadi sekarang ni tuan rumah kepada Global Service Center yang sekarang ni berada di Cyberjaya, ya. Dan kita telah melakukan perjanjian 15 tahun lagi akan datang. Dan sebenarnya kita mempunyai kepentingan yang agak besar dan luas dalam peranan dalam WHO ini, ya. Untuk memastikan, contohnya, kita seperti yang saya dalam jawapan tadi saya dah sebut juga beberapa perkara. Di antara lain juga ialah kita juga boleh mendapatkan contoh expert training daripada WHO ini, sebab dia 194 negara, dan banyak pengalaman yang kita boleh kongsikan bersama, di samping benefit dan, ataupun kepentingan-kepentingan lain. Kita juga menjadi member of executive board dengan izin Tuan Dipertua, dan ini adalah the highest governing body dalam WHO. Dan sebenarnya bukanlah nak kata WHO memberikan segalanya untuk kita melaksanakan apa sahaja yang mereka lakukan, tapi kita memainkan peranan untuk memberikan input yang terbaik juga dari aspek kacamata negara kita juga kepada mereka, dan itu akan diambil kira. Jadi bagi saya sebenarnya tidak timbul maksudnya kita menggadaikan contohnya kedaulatan negara kita dalam WHO dan sebagainya, sebab ada kepentingan-kepentingan dari sudut kesihatan di peringkat global juga kepada Malaysia. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Menteri.